But I already tried. Halo coy, ya, kamu sama saya di Maxion di Minecraft Pocket Edition. Dan ya, kali ini kita tidak melanjutkan series Regen SMP Season 2 coy. Dan ya, kali ini kita akan buat video tutorial coy ya. Ya, ini pertama kali saya buat video tutorial coy. Jadi saya akan langsung aja buat tutorial yang kayak otomatis-otomatis gitu ya. Yoi. Ya, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya untuk kalian tekan like dan jangan lupa untuk subscribe, tekan bell notifikasi agar tidak ketinggalan di video yang akan datang ya. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga, wi_kuntul ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ganti orang pertama dan langsung mulai cuy. Oke ya, sekarang saya udah dan ganti kamera di orang pertama. Dan ya, di sini saya akan buat tutorialnya di tempat mantep nih cuy. Ini buatan saya sendiri ya cuy. Ya, ini ada utara, barat, selatan, timur. Wih, mantep ya. Dan di sini, nah ada tempatnya nih cuy. Nah, kali ini aku membuat tutorial cara membuat bot bot Honey Battle ya, farm otomatis cuy. Nah, dan di sini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini cuy ada lebah. Ini langsung kita masukin sini ya, yoi. Nah, jika kalian mau tahu cara kerjanya begini cuy. Nah, saya kasih tahu ya. Pertama, aduh ini udah malam lagi. Bentar kita akan benerin ya cuaca kita. Oke, udah terang. Sekarang kita langsung lihat cara kerjanya cuy. Nah, ini cuy. Pertama, ini dari bunga-bunga sini cuy ya, terserah deh pakai bunga ini kayak atau bunga apa kayak gitu, terserah yang langsung. Terus ini lebahnya akan menuju ke sini cuy, ke dalam madu sini, dan langsung diambil dari sini cuy, dispenser. Nah, dispenser sini ada isinya botol ya, ada botol di sini cuy. Dan ini, wah ini juga ada madunya. Nah, setelah lebah itu masuk cuy, pastikan itu cuy keluar madunya ya. Nah, kalau udah keluar madunya kan otomatis ke apa observer ini dan menuju ke sini ke dispenser, lalu ambil botolnya dengan sendirinya. Oke, mantap. Dan di sini kalau sudah diambil sama madunya, akan diambil sama rel ini cuy, hopper ya. Nah, mereka ini akan diambil sama hopper ya, kereta rel hopper, dan akan menuju ke sini cuy. Nah, ke hopper sini, dia akan lewat ke hopper sini dan masuk ke dalam chest. Mantap. Oke, ya kalian pengen tahu gimana buatnya? Nah, kita akan langsung buat videonya cuy, yang gimana cara buat kayak ginian cuy. Oke, langsung saja coy. Let's ya. Go. Yang pertama kalian siapin itu bahan-bahannya itu blok kuarsa. Saya mau pakai blok ini ya. Terserah blok apa cuy. Yang penting saya mau pakai ini cuy, blok kuarsa ya. Lalu yang kedua grass block, lalu ini juga rumah lebah cuy, dan hopper, dispenser, observer, redstone, lalu hopper, lalu pakai bunga terserah cuy, mau pakai bunga apa ya. Saya mau memilih bunga mawar, dan ini glass block dan rel kereta api, tuas, lalu sama rel berdaya ya. Nah, rel berdaya kenapa saya pakai tuas ya, terserah deh pakai apa, tuas atau apa gitu ya. Saya mau tuas ini fungsi untuk ya ini rel kereta api nih cuy, biar larinya lebih cepat gitu loh. Nah ya, dan yang terakhir chest ya. Oke, langsung aja kita buat ya. Kita pertama ini cuy, blok nether, blok apa ya, terserah kemboknya blok apa. Dan langsung saja kita buat tempat. Nah ini cuy, nah pertama kalian naikin 3 blok aja dulu. Nah, yang di sini nanti akan jadi kereta api, dan di sini jadi rumah lebah ya. Dan di sini 1 2 3 4 5, nah 5 blok di sini cuy, dan di sini 6 blok cuy. Aduh salah, 1 2 3 4 5 6. Nah, oke, mantap.
langsung aja kita tutupin semua di sini, tapi pinggir-pinggirnya aja coy, jangan semuanya. Oke, ya. Setelah itu kalian siapin ini glass block. Nah, kalian taruh sini cuy agar nanti lebahnya ada rumah lebahnya cuy. Ya, oke. Dan di sini setelah itu kalian siapin ini cuy. Rumah lebah sama dispenser, observer dan redstone. Oke. Ya, langsung saja ini cuy. Taruh di sini. Nah, lalu kalian hadapin dispensernya ke sini cuy. Dispensernya kalian hadapin ke rumah lebah ya coy. Nah, sarang lebahnya, dan di sini kalian taruh observer di sini, dan ya di sini juga taruh blok terserah ya, saya mau pakai ini cuy seperti biasa, dan ini kita taruh redstone di sini cuy. Mantap. Nah, oke. Okay. Ya, setelah itu kita akan naikin berapa blok ya? Oke, kita akan naikin 4 blok cuy. Ya, oke, 1 2 3 4. Nah, oke ya, setelah itu kalian tutupin pinggir-pinggirnya di sini cuy. Nah, oke ya, kayak jika sudah semua, sekarang kita siapin ini cuy, glass block ya. Nah, kita tutupin semua di sini. Nah, mantap. Oke, sudah semua, dan kita bolongin di sini cuy. Nah, 2 blok agar biar ada pintunya cuy. Nah, gitu. Ada pintunya nanti. Nah, di sini kita kasih tangga cuy. Nah, kasih tangga, lalu di sini kita taruh blok biar tidak kelihatan melayang gitu nanti. Kalau melayang gini susah. Kayak ajaib gitu nanti ngiranya. Oke, sip. Kita pertama yang ini kita akan taruh blok terserah ya. Nah, kita ini sebagai kereta apinya coy. Nah, di sini rel kereta apinya di sini. Nah, setelah itu kalian taruh rel kereta api di sini cuy. Nah, di sini dan cuy. Nah, aduh, susah ya. Bentar. Set. Nah, aduh, salah coy. Posisinya kalian harus seperti ini ya posisinya, karena kalau posisinya berbeda coy, nah, ya harus sesuai dengan dirtnya di sini coy, karena nanti kalau botolnya menembak ke sini cuy, nanti kan keluar nanti. Nah, pas ngambilnya itu nanti biar nggak bingung gitu loh, harus sesuai dengan arahnya dirt sini ya. Nah, oke. Di sini, nah, oke. Sip. Setelah itu kalian buat lantai di sini cuy. Nah, aduh. Nah, di sini cuy. Nah, kalian buat tempat untuk pintunya ya. Nah, oke, sudah semua, dan kita sumbat tangga dulu. Nah, sip. Oke. Ya. Oh ya, aku lupa pintunya. Nah, kalian siapin pintu cuy ya. Pintu di sini. Nah, kita siapin pintu di sini coy. Nah, kalian pastikan pintunya itu 2 ya. Kenapa 2? Agar lebahnya tidak kabur cuy. Nah, gini. Nah, mantap. Sip. Jadi 2 pintu ya. Nah, oke, sekarang yang kedua
yang kedua, yang berapa enggak tahu. Yang ini kalian tinggal kasih bunga-bunga di sini cuy. Nah. Sip, mantap. Nah, jika sudah semua, kalian tinggal taruh botol ya. Nah, terserah botol ya. Pokoknya botol kosong ya, jangan botol itu cuy. Yang ada isinya ya. Kalau yang ada isinya jadi enggak bekerja cuy. Oke, kita akan isi dulu cuy. Nah, sip. Oke. Sudah semua dan ya, langsung kita keluar cuy. Oke. Kita kasih tangga aja cuy. Buat hiasan ya. Kita buat hiasan aja dulu. Mana ini tangga? Nah. Kita buat hiasan gini ya, coy. Nah. Sip, buat tangganya di sini dan ya sudah, dan langsung kita kasih rel kereta api ini cuy. Nah, berdaya. Nah, kita langsung dorong. Aduh, nggak bisa ya. Bentar. Kita dorong cuy di sini cuy. Nah, set. Dorong. Waduh. Cukup nggak ya? Oke, sip. Mantap. Nah, jadi kayak gini coy nanti. Nah, oke. Yang kedua, yang terakhir kita kasih atau kalian cari lebah ya. Saya akan kasih lebah di sini cuy. Nah. Aduh, udah malam lagi, bentar. Enggak kelihatan ya kalian ya. Oke. Siang hari. Nah. Oke. Kalian kasih lebah cuy ya sebanyak mungkin ya. Oke. Oke, jika sudah semua dan kita langsung keluar cuy. Nah. Oke, sip. Mantap. Nah, ini cuy semuanya. Nah. Kita lihat dulu cuy. Apa sudah ada hasilnya ya? Oh, masih belum. Ha, ini cuy, saya kasih tahu kepada kalian cuy. Nah, ini cuy, sebenarnya ini bekerja ya, tapi ini cuy, ini kadang bekerja cuy. Nah, kenapa? Karena ini sering keluarnya itu botol kaca ya. Nah, kenapa? Kan pas masuk dalam sarangnya itu cuy, kan ini nanti bekerja ngambil madu ya. Nah, tapi ini ada yang nggak ngambil madu, ada yang nggak cuy. Nah, jadi kalian mau dapat madu harus bersabar cuy, bersabar ya. Kalau mau dapat madu ya harus bersabar ya. Nah, itu cuy. Nah, ini kalian tinggal tunggu aja cuy. Oke, kita akan tunggu dulu aja cuy untuk dapat madunya cuy. Oke. Kita tunggu aja coy. 6.5 hours later. Oh, oke, sip. Mantap. Kita lihat. Wih, airnya udah dapat coy, botol madu ya. Kita dapat satu coy dan ya di sini jika kalian kalian tinggal masukin aja dalam sini coy. Kalau misalnya ada sisa-sisa botol ya, kalian tinggal masukin aja di sini coy. Nah, di sini coy, udah tinggal kalian masukin aja coy. Nah, di sini aja dah, masukin aja. Nah, sip. Oke. Aduh, maaf. Oke. Ya. Oke, inilah sekian dulu dari video kita kali ini cuy. Dan ya, ini kalian bisa tiru ini di survival atau apa gitu ya, ya. Oke, mantap nih cuy. Ini work ya, 100% work ya. Tapi walaupun ini kadang keluar botol kaca, kadang keluar madu ya, kalian harus bersabar cuy untuk dapatinnya ya. Harus sabar ya cuy. Oke, dan kita dapat satu ini cuy. Wow, mantap. Oke cuy ya, sampai di sini dulu video kita kali ini cuy. Dan ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian cuy. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan bell notifikasi agar tidak ketinggalan di video yang akan datang ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya juga, wi_kuntul ya. Dari video saya, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Dadah.